Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Dapur Ruang Deso. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat lapis tepung beras dengan takaran gelas. Mau tahu gimana caranya? Jangan kemana-mana, tetap di Dapur Ruang Deso. Langkah pertama, kita masukkan 300 gram atau setara dengan 3 gelas belimbing tepung beras. Kemudian 150 gram atau 1,5 gelas belimbing tepung tapioka. 150 gram atau 1,5 gelas belimbing gula pasir. Garam setengah sendok teh. Dan santan dari 1 butir kelapa sebanyak 5 gelas belimbing atau setara dengan 1000 ml. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya bun, kemudian kita aduk. Kalau dirasa sudah larut gulanya, kita masukkan santan lebihannya tadi. Nah, sampai seperti ini. Kalau sudah, kita bagi menjadi 3 tempat atau 3 bagian. Terserah bunda mau diberi warna apa saja, bisa juga lebih dari 3 bagian. Tapi di sini saya hanya menggunakan 3 warna saja. Yang pertama saya menggunakan warna putih. Saya beri setengah sendok teh pewarna putih kue dan dijamin ini aman ya bun. Bunda bisa menggunakan merek kupu-kupu atau merek lainnya. Kemudian saya menggunakan warna coklat dan juga warna kuning. Nah, kalau semua adonannya sudah siap kayak gini, kita panaskan kukusan. Kita siapkan juga loyangnya yang sudah kita beri lapisan minyak tipis-tipis. Kita masukkan 1 centong sayur, adonan lapis yang warna putih, kita ratakan. Seperti ini, kemudian kita kukus selama 5 menit. Kalau sudah adonannya sudah matang seperti ini atau sudah keras ya bun, kita masukkan warna coklat. Terserah bunda mau warna apa saja, terserah sesuai selera. Setelah 5 menit kita buka lagi dan kita timpa dengan warna kuning. Kita lakukan sampai adonannya selesai atau adonan habis. Kita kukus selama 5 menit, dikukus lagi, dibuka lagi, diisi lagi, dikukus lagi. Sampai adonan terakhir, akhirnya kita kukus selama 25 menit atau 30 menit. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai dingin. Kalau sudah dingin bisa kita potong. Nah, ini sudah dingin. Kita balik saja menggunakan kertas minyak. Nah, hasilnya cantik banget ya. Tinggal kita potong sesuai selera dan kita sajikan. Gurihnya pas, legitnya pas, dan tingkat kekenyalannya pun sangat pas. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari video kami. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.